Dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami sudah terhubung dengan Bribda Eklesia dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat sore, Bribda Eklesia. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama di hari weekend ini situasi arus lalu lintas sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun masih terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikampek yang akan menuju ke Cililitan maupun yang akan berbelok kiri menuju Halim dalam keadaan ramai dan adanya perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 400 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan selanjutnya dari arah Cawang akan menuju ke Bandara Halim ataupun Tol Jakarta Cikampek juga dalam keadaan lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Dan kami himbau juga bagi Anda yang akan menggunakan jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak mengakibatkan antrian kendaraan jelang gerbang tol. Dan kembali kami informasikan bahwa bahu jalan hanya dipergunakan pada saat keadaan darurat saja. Dan selanjutnya untuk situasi arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke Cililitan maupun Tanjung Priuk juga dalam keadaan kondusif lancar. Kami himbau untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu berhati-hati serta selalu mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia yang melaporkan. Kembali kepada Juno di studio. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya langsung dari kawasan Halim, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.